apapun hasilnya di Uzbekistan, kita tidak mempengaruhi kita di Piala Dunia nanti 2020. Ini adalah kalian, cara kalian untuk berjuang, memperlihatkan kepada seluruh masyarakat Indonesia bagaimana timnas 20 itu bisa berkembang di bawah pemimpinan Coach Sintayong. Striker timnas U20 Indonesia di Piala Asia 20 2023 beraroma Brazil Afrika. Timnas U20 Indonesia akan bertarung di Piala Asia 20 2023 yang digelar di Uzbekistan pada 1 hingga 18 Maret 2023. Skuad Garuda Nusantara kini sudah berada di Uzbekistan untuk beradaptasi dengan cuaca di sana. Timnas U20 Indonesia tergabung di grup A bersama dengan tuan rumah Uzbekistan, Irak, dan Suriah. Pelatih Timnas U20 Indonesia, Sintayong, membawa 23 pemain untuk tampil di turnamen sepak bola bergengsi se-Asia itu. Dari 23 pemain itu, ada dua nama yang menarik perhatian. Nama pemain itu adalah Ronaldo Kuate dan Hugo Samir. Ronaldo Kuate dan Hugo Samir merupakan pemain asal Indonesia yang mempunyai keturunan luar negeri. Ronaldo Kuate punya darah Afrika dari ayah kandungnya yang bernama Roberto Kuate. Roberto Kuate merupakan mantan pemain PSIS Semarang asal Liberia yang menikah dengan wanita asal Bantul Yogyakarta yang bernama Citra Rusmawati. Hasil pernikahan itu melahirkan Ronaldo Kuate. Tumbuh besar, Ronaldo Kuate diminta ayahnya untuk menjadi pesepak bola. Pria yang kini berusia 18 tahun itu mempunyai karir junior bersama SSB Celabora, SSB Real Madrid Jogja, SSB Mas, SSB Persiba Bantul, SSB Pandowo Harjo Bantul, dan Akademi Persib Bandung. Bakatnya terlihat oleh tim nasional hingga akhirnya ia dipanggil membela timnas U18 Indonesia pada 2020. Gemilang bersama timnas U18 Indonesia membuat Madura United tertarik mendatangkannya. Hugo Samir merupakan pemain kelahiran Surabaya, Jawa Timur, 25 Januari 2005. Ia mempunyai darah Brazil yang berasal dari ayah kandungnya, yakni Jackson Aftiago. Jackson Aftiago menikah dengan wanita asal Indonesia bernama Nadira Bajamal. Kedua, mendapatkan anak yang kini bernama Hugo Samir. Di awal karir juniornya, Hugo Samir sempat membela Persebaya Surabaya U13. Selanjutnya, ia memperkuat Barito Putra U16 pada 2019. Hugo Samir pernah dipanggil Sintayong ke pemusatan latihan timnas U18 Indonesia beberapa tahun lalu. Saat itu, usianya masih 16 tahun dan menjadi pemain termuda yang dipanggil oleh Sintayong. Karir Hugo Samir selanjutnya bergabung dengan Bayangkara FC U18. Hugo Samir kini tercatat sebagai pemain Persis Solo Junior. Sebagai pemain, ia bisa berposisi gelandang serang dan striker. Namun di skuad Sintayong saat ini, Hugo Samir dipercaya bermain di sektor penyerang sayap. Ini untuk pertama kalinya Hugo Samir membela timnas U20 Indonesia di ajang resmi. Sintayong tetapkan 23 pemain timnas Indonesia U20 ke Piala Asia 2023. Asisten pelatih timnas Indonesia U20 Nova Arianto menyatakan Sintayong telah menetapkan 23 pemain untuk Piala Asia U20 2023. Sin menetapkan 23 pemain tersebut setelah menjalani pertandingan terakhir turnamen mini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta Selasa 21 Februari. Sementara berdasarkan video yang dirilis PSSI di kanal YouTube pada Kamis 23 Februari siang, sebanyak 8 pemain tidak terlihat. Video ini berdasarkan sesi latihan pada Rabu 22 Februari. Pemain-pemain yang tidak tampak itu adalah Rai Irvanza, Arkan Kakak, Frezi Al-Hudaifi, Marcelino Ferdinand, Barnabas Sobor, Aditya Arya, Brandon Sandman, dan Cahya Supriyadi. Nama terakhir tidak mengikuti sesi pemulihan karena kembali ke klub. Kiper 20 tahun tersebut turut hadir di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi saat Persija kontra Barito Putra. Dalam video yang sama pula terlihat gelandang Garuda Nusantara, Zanadin Faris, tak mengikuti sesi latihan. Pemain Persis Solo itu mengalami cedera saat melawan Guatemala. "Kondisi aman, cuma masih agak kaku saja sih. Saya kurang ingat mengapa cedera.
Ya saya ingat, kayak saya kehilangan tumpuan. Semalam dicek dokter nggak apa-apa, kata Zanadin. Nova juga memastikan tidak ada kendala bagi Zanadin. Karenanya pula nama Zanadin tidak dicoret dari daftar pemain yang akan tampil di Piala Asia 20 2023 di Uzbekistan. Rencananya Timnas Indonesia 20 akan bertolak ke Uzbekistan pada 24 Februari. Lawan pertama Muhammad Ferrari dan kawan-kawan di kejuaraan ini adalah Irak pada 1 Maret. 3 hari berselang, Timnas Indonesia 20 bertemu Suriah. Sang tuan rumah di Uzbekistan akan menjadi lawan terakhir yang akan dihadapi skuad merah putih pada fase grup 7 Maret. Pengamat sepak bola nasional Muhammad Kusnaini kasihan melihat Sintayong bekerja di Timnas Indonesia jelang Piala Dunia 20 2023. Dalam pemusatan latihan pertama di tahun 2023, keputusan Sin tak terlalu diindahkan klub. Hingga 2 pekan menjelang Piala Asia 20 2023, masih ada klub yang enggan melepas pemain. Hal ini membuat persiapan tidak berjalan maksimal. Bahkan Sin menyebut rencana program yang telah disusun agak berantakan karena pemain-pemain andalannya ditahan klub. Walau pada akhirnya semua pemain bergabung kecuali Marcelino Ferdinand, permainan Indonesia 20 tak optimal. Buktinya 2 kali kalah dalam laga uji coba internasional di Jakarta. Timnas Indonesia U20 kalah lawan 10 pemain Guatemala, penuh drama. Timnas Indonesia U20 kalah 0-1 dari Guatemala dalam laga turnamen mini yang berlangsung penuh drama di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa, 21 Februari malam. Duel Timnas Indonesia versus Guatemala berlangsung terbuka sejak awal permainan. Baik Timnas Indonesia 20 maupun Guatemala sama-sama berusaha mencari celah di pertahanan lawan. Pada 15 menit awal, Guatemala lebih banyak melakukan serangan. Sedangkan Timnas Indonesia 20 berupaya memperagakan umpan-umpan pendek untuk membuka pertahanan Guatemala. Di menit ke-17, Indonesia mendapat tendangan bebas. Doni Tri Pamungkas jadi eksekutor, namun umpan yang dikirim ke muka gawang tidak bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pemain-pemain Timnas Indonesia U20. Guatemala kemudian lebih dulu memecah kebuntuan di menit ke-23 lewat Jos Solorzano. Solorzano bisa merebut bola dari Arkan Kakak di tengah lapangan. Solorzano yang melihat posisi Dava Fascia agak jauh dari gawang, lalu melepaskan tembakan jarak jauh dari tengah lapangan. Dava Fascia berusaha menggapai bola namun gagal membendung bola masuk ke gawang. Setelah tertinggal, Timnas Indonesia 20 berupaya menekan Guatemala. Doni Tri Pamungkas jadi salah satu pemain yang seringkali menghadirkan ancaman lewat umpan-umpan ke kotak penalti. Namun hingga babak pertama usai, Timnas Indonesia 20 masih tertinggal 0-1 dari Guatemala. Pada babak kedua, pelatih Timnas Indonesia 20 melakukan beberapa perubahan. Di antaranya dengan memasukkan 3 penyerang anyar, yaitu Hoki Caraka, Ronaldo Kate, dan Hugo Samir. Di menit ke-59, Timnas Indonesia 20 mendapat keuntungan setelah Guatemala harus bermain dengan 10 pemain. Usai pemain Guatemala, Julio Garcia mendapat kartu kuning kedua yang berujung kartu merah setelah mengangkat kaki terlalu tinggi. Ia bahkan sempat buat drama dengan tidak langsung keluar lapangan. Setelah dinyatakan harus keluar lapangan, Garcia Ramirez malah tidak langsung bergegas keluar lapangan. Garcia terus berusaha mengutarakan protes pada wasit. Pada menit 69, Timnas Indonesia mendapatkan peluang lewat Ronaldo Kuate. Ronaldo yang mendapat sodoran dari Kakang Rudianto berhasil mengecoh satu pemain belakang Guatemala lalu melepaskan tembakan. Nama tembakan Ronaldo Kuate mampu ditangkap kiper Guatemala. Satu menit berselang, Hugo Samir giliran mengobrak-abrik pertahanan Guatemala. Hugo Samir menyisir dari sisi kanan pertahanan Guatemala, berhasil menggocek 4 pemain pertahan lawan. Satu menit kemudian, Timnas Indonesia 20 kembali menekan Guatemala lewat akselerasi Hoki Caraka. Sayangnya, sepakan Hoki Caraka yang sudah mengecoh kiper Guatemala tidak dapat menjadi gol karena tak ada pemain Indonesia yang menyambut atau meneruskan umpan tersebut.
Hingga pertandingan berakhir, tidak ada gol tambahan yang tercipta. Hasil akhir turnamen mini internasional Indonesia U20 kalah 0-1 dari Guatemala.